Sanitasi tangan jangan dilupa. Sanitasi hati jangan dileka. Setiap hari kita dipesan supaya menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, mencuci barang-barang apabila kita pulang daripada membeli belah. Dan apabila kita tidak melakukannya, kita akan takut dengan kuman bernama corona. Takut corona itu terjangkit dalam tubuh badan kita. Namun, dalam masa yang sama, kita terlupa untuk berpesan bahawa hati kita juga perlu disanitasi setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Ya, kita mempunyai tangan yang bersih, tubuh badan yang bersih. Why not hati kita juga kita bersihkan? Tak takut ke kalau hati kita ni semakin hitam, titik-titik noda bertambah hitam dari hari ke hari, dari hari ke hari, yang akhirnya boleh melahirkan lebih virus yang berbahaya? Tapi bagaimana kita nak cuci hati kita itu? Ialah dengan kita mencuci perisai yang ada dalam diri kita. Apakah perisai itu? Ya, perisai yang ada dalam diri kita yang menghalang perkara-perkara baik masuk dalam diri kita adalah dosa. Kita hendaklah mensucikan diri kita daripada maksiat, menambahkan amal ibadat kita, amalan-amalan sunat kita, dan setiap malam jangan lupa untuk solat taubat. Minta ampun, minta maaf daripada Allah SWT. Allah sentiasa berbicara dengan kita dalam Al-Quran. Tapi seringkali kita melupakan, seringkali kita mengabaikan dan seringkali kita melambatkan, seolah apa yang kita baca saat itu tidak ada apa-apa kesan. Mana mungkin nak memberi kesan jika kita tidak faham, jika kita tidak mentadabur apa yang terkandung dalamnya. Hari ini kita ambil satu masa dalam hari kita yang ada, kita setkan, kita renung, kita muhasabah. Berapa banyakkah masa yang kita peruntukkan selepas selesai solat untuk kita memohon doa, untuk kita memohon ampun, untuk kita menyampaikan apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini kepada Allah. Kita nak sesuatu tapi kita tak minta pun dengan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tak faham apa yang kita lafazkan. Kita hanya menadah tangan tapi membaca sesuatu yang kita tidak faham. Apa kata hari ini kita ubah, kita tukar skrip doa kita, kita tulis dengan detail, minta dengan khusyuk. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai dalam hidup kita, lebih-lebih lagi ingin melewati bulan Ramadan nanti, kita dapat upgrade diri kita kepada seorang yang lebih baik.